Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Joni Wijaya di channelnya Hayang Benghar. Oke guys, kali ini kita akan nge-share code name lagi, yaitu code name setir all varian. Termasuk code name yang saya gunakan ini variannya berwarna kuning dan banyak-banyak lagi gitu warna-warna lainnya gitu guys ya. Pokoknya buat rekan-rekan semuanya, pokoknya disimak aja videonya dari awal sampai akhir biar kalian itu bisa menurut sesuai selera kalian atau sesuai kesukaan warna yang kalian suka ya guys ya. Pokoknya sebelum lanjutkan ke dalam videonya, alangkah baiknya dibantu untuk di like, di komen, di share dan di subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita dan info-info penting dari channel kita ya guys ya. Oke guys ya, jadi nanti di akhir video gitu kan, nanti akan ada tutorial cara pemasangannya dan di sana juga akan terdapat yang namanya passwordnya. Pokoknya disimak aja guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja. Pokoknya kita langsung lanjutkan aja ke dalam videonya guys ya. Saya ucapkan selamat menonton, selamat menyaksikan, enjoykan, kita gas ke. Berikut tutorial cara pasang codename-nya. Oke guys, ini adalah cara pemasangan codename setir yang barusan kita share ya guys ya. Dan seperti biasa kita ada di aplikasi Jarchiever atau Jarchiever. Oke guys, jadi di sini kita tinggal masuk aja ke folder download karena codename-nya akan tersimpan di folder download ya guys ya. Jadi kita ke scroll ke bawah. Terus kemudian kita masuk ke folder download. Kita klik. Kemudian kita tinggal scroll lagi dan kita cari codename mana yang akan kita gunakan. Kita scroll aja ke bawah ya. Nyampe ketemu, kalau nggak ketemu keterlaluan ya guys ya. Mana ya? Oke, kita scroll lagi. Scroll mana ya. Waduh, lama banget guys ya. Jauh kali di bawah. Mana gitu guys ya. Oke sebentar guys ya. Oke guys, jadi ini setirnya itu setir racing 1.jeep. Jadi di sini
kita harus mengekstrak terlebih dahulu guys ya. Cara ekstraknya pun sangat mudah. Kita tinggal klik aja, ya kan? Kemudian kita ekstrak di sini, lalu kita tinggal masukkan password PW atau kuncinya guys ya. Jadi passwordnya ini agak sedikit nyeleneh ya guys ya. Ini gampang sekali. Namanya buaya. Nah, seperti ini guys ya. Passwordnya itu buaya. Menggunakan huruf kapital semua atau gede-gede semuanya guys ya. Jika sudah kita klik selesai, kemudian kita klik oke. Oke, lalu kita tinggal scroll lagi ke atas dan kita cari kode name setir yang udah kita ekstrak tadi guys ya. Yang udah kita ekstrak barusan ya. Kita scroll ke atas. Mana ya? Oke, sebentar. Nah, ini dia guys ya, Setir Racing 1. Jadi di sini kita tinggal klik aja. Kemudian bisa dilihat di sini ada 4 aset guys ya. Jadi ada speed 0, 1, 2 dan 3. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa di sebelah atas, sebelah kanan atas tuh ada checklist 2 atau centang 2 guys ya. Itu tinggal kita klik. Terus klik lagi centang 2-nya. Lalu kita pilih semua. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, kita tekan dan tahan dimanapun saja ya guys ya. Sampai muncul pilihan seperti ini, kemudian kita tinggal salin. Jika sudah disalin, kita tinggal kembali atau back lagi. Kemudian kita tinggal masuk ke Android, masuk ke OBB, ke Comaleo Busit, klik main, ke aset, kemudian ke bin, lalu ke data, dan yang terakhir kita paste di sini guys ya. Oke guys, ini sudah berhasil, ini udah support. Jadi kode name-nya udah di save, udah dipindahin juga ke sini guys ya. Pokoknya cara ini sangat simpel sekali, sangat mudah, sangat bisa untuk dipahami, bisa untuk dipraktekkan guys ya. Pokoknya segitu aja video share kode name setir kita dan ini tutorialnya juga. Pokoknya semoga kode name ini bisa bermanfaat, semoga kalian juga pada suka-suka dengan kode name yang kita share gitu guys ya. Silakan untuk di-download gitu kan, karena kalian juga tahu passwordnya, cara pemasangannya juga mudah. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang selama ini sudah mensupport, mendukung, membantu, mengarahkan gitu ya channel kami. Pokoknya terima kasih banyak. Pokoknya bila ada masukan, bila ada alasan, tulis aja di kolom komentar yang telah tersedia. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa saya berikan buat rekan-rekan semuanya. Saya undur pamit, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.